Assalamualaikum. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya baik ya. Hari ini kita akan membuat cookies coklat medeh. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini ada coklat yang sudah dilelehkan. Saya pakai merek Tulip. Ini tepung, sini coklat bubuk, tepung maizena sama coklat lagi. Sini namanya nih. Susu full cream, bubuk, gula, telur 2, kuning telur, sama ini. Di sini ada mentega sama margarin. Saya pakai Blue Band sama ini. Anchor. Oke, kita akan buat. Selamat menyaksikan. Apa? Bioskop kali. Kita ini dulu. Ini kita saring dulu, soalnya biasanya bergelin dulu. Sekarang kita mixer. Mixernya ini kurang lebih 1 menit aja, yang penting udah menyatu mentega sama gulanya. Bisa juga pakai mix atau ini spatula. Cuman ini karena rada banyak, 1/2 kilo, jadi saya pakai mixer. Kasih masuk telurnya. Kita masukkan coklatnya. Ini tunggu dingin ya, ini udah dingin. Sekarang kita masukkan ini. Jangan lupa diayak. Sekarang kita masukkan tepungnya sedikit demi sedikit. Ini saya pakai tepung Hana Emas dari Bunga Sari. Lakukan sampai semuanya tercampur rata. Oke, saatnya kita mencetak adonan. Ini udah tadi saya campur semua tepungnya. Sekarang mau dicetak. Cetakannya pakai ini. Nah, ini opennya saya lapisi dengan kertas baking. Ini yang murah aja. Ada yang agak di atasnya. Ini seperti ini. Ini beberapa kali bisa dipakai. Kalau ini mungkin cuma 1 kali kali. Ada lagi di atasnya lebih mahal lagi yang berkali-kali bisa digunakan. Kalau nggak ada kertas baking bisa pakai oles mentega. Oke, kita cetak. Ini saya sudah cuci tangan. Kita ambil. Aduh, nggak ada sendok. Oke.
kita ambil sedikit sedikit. Kita tutup. Kalau tidak terlalu. Ini pipa teman-teman. Bisa pakai rolling pin. Ini sekitar berapa ya? Kurang tahu berapa senti. Misalnya ada kok dijual itu yang cetakan apa ya? Tata di loyang. Abang, bisa. Nggak boleh kayak gitu. Toppingnya kacang mede. Nih, loyang pertama. Oke, semuanya udah selesai dicetak. Sekarang kita mau oles. Telur mau dioles ini. Putih telur. Supaya lebih mungkin. Oke, lakukan sampai selesai. Ya. Iya. Udah nonton. Dan lakukan sampai selesai. Sekarang kita kasih topping kacang mede. Ini agak ditekan supaya nempel. Ini kacang medenya saya sudah oven sebelumnya setengah mateng. Oke, jadi ini tinggal di pakai. Oke, udah selesai semua. Masih ada satu ketemunya. Hampir. Nih, udah selesai semua. Saya masukkan oven dulu. Ini guys, udah jadi. Tinggal kita tunggu dingin. Jadi, untuk menandakan dia sudah dingin, biasanya nih, pegang. Kalau udah dingin, berarti udah bisa masuk di toples. Ini masih agak hangat. Udah selesai. Oke, saatnya kita masukkan di toples. Ini udah dingin. Kita susun sampai semuanya masuk toples. Jadi ini jadinya 6 toples setengah, beratnya 290, kurang 50, sekitar 240 gram isi berat isi cookiesnya. Jadi tadi saya ngadon itu 480 gram mentega campur margarin, ini hasilnya segini. Ini toples 500 mil. Bisa dilihat ya. Oke,
ini hasilnya. Teman-teman bisa nanti bisa lihat deskripsi untuk lihat resepnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.